Halo semua, kembali lagi di Electronic Tutorial Info Teknologi. Kali ini kita akan membahas spesifikasi dan harga dari iPhone XR. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi, serta like dan share video ini supaya orang lain tahu tentang teknologi zaman now. Handphone ini adalah seri terbawah dari seri X yang baru dikeluarkan oleh iPhone. Berikut adalah spesifikasi dan harga dari iPhone XR. Handphone ini memiliki tinggi 150,9 mm dengan lebar 75,7 mm. Handphone ini memiliki tebal 8,3 mm dan memiliki berat 194 gram. Untuk bagian layar, handphone ini memiliki lebar 5,1 inch dengan liquid retina. Handphone ini masih menggunakan LCD. Resolusi dari handphone ini adalah 1792x828 pixel dengan 326 ppi. Untuk sektor SIM card, handphone ini dibekali dengan dual SIM card, SIM fisik nano dan eSIM. Untuk bagian CPU, handphone ini memakai A12 Bionic Next Generation Natural Engine. Handphone ini memiliki 3 pilihan memori, yaitu 64 GB, 128 GB, serta 256 GB. Untuk kamera utama memiliki kapasitas 12 MP dengan aperture f1.8 dan memiliki fitur Smart HDR dan iOS. Untuk perekaman video, kamera ini memiliki resolusi 1080p dengan 60 fps. Kembali ke sektor kamera, kamera depan dari handphone ini memiliki kapasitas 7 MP dengan aperture f2.2. Untuk bagian baterai, handphone ini diklaim lebih tahan lama 1,5 jam dibandingkan dengan iPhone 8 Plus. Handphone ini menggunakan anti debu dan anti air IP67. Handphone ini sudah memakai sistem operasi iOS 12. Handphone ini juga memiliki banyak sensor, yaitu sensor Face ID, barometer, 3-axis gyro, accelerometer, proximity sensor, dan 6 band lag sensor. Handphone ini dijual dengan harga mulai dari $749 Amerika Serikat atau sekitar 10.700.000 rupiah. Sekian Electronic Tutorial Info Teknologi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sebelum kalian menyudahi video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng supaya kalau channel ini update, kalian mendapatkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton.